Kan yang ketiga kalinya. Jangan malu-malu ya pemirsa. Nah, ternyata di sini ada pare digodok. Rebus sekali. Kalau udah ngomong bahasa Indonesia dong. Campur dong. Bahasa Indonesia dong. Oke. Jadi ini ada pare rebus ya. Ini yang bawa siapa ya? Mbak Wati. Halo teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua seperti kita bertiga. Dan sekarang aku lagi berada di rumahnya Mbak Dini. Bikin sama rasa nih. Ininya. Oke. Jadi aku deketin. Pakai gula apa, Mbak? Garam. Pakai gula merah lagi ya. Gulanya ada, merahnya ada enggak? Sambal terasi dulu ini. Ternyata kalau mau bikin sambal ya itu ada tata kramanya gitu ya. Ada tata kramanya guys. Jadi posisi duduknya juga harus sopan ya, seperti Mbak Wati ini ya. Kalau ngulek yang biar enak jangan ini. Oh my god, ada triknya. Ya memang dari tepi sambalnya ya, ini hasil ulekannya Mbak Wati sama Mbak Dini ya. Kita cobain yuk. Bawa. Oh iya, mana acarnya, lupa disimpan ya. Oke, itu kapan lagi tempe. Sambal terasi ya. Pedas banget sambal terasinya dan bener-bener nikmat. Sebelum pulang, Dono, kita sudah kenyang sekarang dan waktunya pulang. Tapi sebelum pulang kita harus tapau. Pasti mau bawa bolu ternyata. Mbak Dewi mau bawa apa, Mbak? Bolunya dong. Bolu juga. Iya. Buat besok ya, sarapan ya. Kecoh-kecoh pulang. Kamu doyan juga bolu, Mbak?
Mbak Dewi? Doyan dong, ini kan nggak bisa bikin. Kalau barang free, gue semuanya doyan. Malas bikin. Satu, udah dua ya. Jangan malu-malu lah. Oh enggak, aku mah orangnya mah nggak malu-maluin. Itu yang punya marah loh, kalau dibawa semua. Bawa empat gua, biarin dia buat lagi. Soalnya kan dia paling pandai kalau sudah buat gini. Dia kan kagak ngerti, nyolong orang ngerti. Dia nyong wis bungkus, oleh temennya. Katanya bahasanya gak boleh campur-campur. Dia kan profesional. Oke, cincay lah. Urapnya gue kagak mau karena gue itu gue yang buat.